Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana ini kita mulai dulu dari persiapan skuad Persib Bandung menghadapi laga tandang melawan Barito Putra hari Jumat 23 Februari besok di Sultan Agung Bantul. Nah, ini menurut Kabar terbaru, pemain semua sudah fit, sudah sehat, tidak ada yang cedera. Tingkat kebugaran pemain juga sudah bagus, hanya tinggal taktik dan teknisnya saja ini yang akan terus ditingkatkan dan rencananya mulai hari ini katanya akan dilakukan latihan tertutup. Jadi Bojan Hoda kemarin sempat menyayangkan sebetulnya pada saat laga coba laga uji coba melawan Dewa United yang harusnya kan itu semua kemampuan atau semua taktik dicoba oleh Bojan sehingga mungkin bisa terbaca karena bisa dilihat seluruh rakyat Indonesia ya waktu itu karena ditayangkan live sehingga pada pada saat melawan Persi Solo itu mungkin sedikit terbaca sehingga lagi-lagi ya uh, Ciro dan juga DDS agak sedikit tidak mempunyai ruang gerak yang banyak tapi ya alhamdulillah walaupun draw kita masih bisa apa ya uh, ya mengimbangi lah permainannya gitu ya. Nah, ini tidak mau diulangi oleh Bojan Hodak lagi. Jadi uh, keunikannya adalah beberapa hari menjelang keberangkatan ataupun laga kandang maka Persib akan melakukan latihan tertutup teman-teman baik langsung ini juga meng, apa ya mengindikasikan bahwa ya Bojan Hodak saat ini ingin benar-benar serius katanya memilih pemain-pemain yang akan bertanding pada hari haknya termasuk pemilihan kapten teman-teman jadi kalau biasanya kan yang Bojan Hodak kemarin mengatakan kapten sesungguhnya adalah Papa Iqbo Nevo, Papa Victor gitu ya nah kalau memang Victor tidak dimainkan yang ada di lapangan siapa nih ada Maklok atau ada Deddy Klosnadar nah ini bisa menjadi Pilihan, namun harusnya uh, sosok kapten itu sosok yang memang punya pengalaman, sosok yang punya apa ya komunikasi yang baik terhadap pemain dan pelatih jadi penyambung. Namun ya, ya saat ini yang paling sulit mendapatkan posisi kapten adalah Alberto Rodriguez Rodri teman-teman karena menurut Bojan ya masih belum bisa lah di lini pertahanan ya kalau tidak ada Nick seharusnya bisa jadi uh, kapten juga tapi saat ini belum bisa karena masih banyak kendala salah satunya kendala komunikasi katanya jadi ya uh, saat ini kenapa apa hanya clock atau dedi gitu ya, dan belum bisa di lini pertahanan selain di Kuipers itu belum ada lagi yang menjadi kapten. Mungkin ya besok kaptennya bisa masih berubah-ubah lah, tergantung situasi dan kondisi terbaru. Dan untuk Jupe sendiri kemarin sudah saya sampaikan bahwa Bojan Hodak memang sudah sangat jarang memberikan menit bermain kepada Jupe karena mempersiapkan Jupe untuk menjadi asisten pelatih bahkan menjadi pelatih. Langsung, katanya, walaupun mungkin bukan di Persib, gitu ya, tapi yang jelas, ya, ini. Uh, bukan karena tidak ingin dimainkan, tapi ingin memberikan pengalaman dari bangku pelatih saja kepada Jupe. Gitu, teman-teman, baik ini pertanyaan terakhir. Mungkin ada kemarin, teman-teman nanya uh, ap, kapan gitu ya Persib pindah kandang. Nah, ini juga sempat saya sampaikan juga sebelum pemilu, kalau kurang, kurang lebih lah, karena kalau untuk klub Liga 1 ini sekarang rata-rata sudah pindah kandang dan sudah ada yang satu stadion tuh diisi 2, 3 sampai 4 tim kayak di Bali semua uh kalau nggak salah ada empat tim kalau di Bali yang main tuh selain Bali United lalu ada Persita, Persikabo, Persija gitu ya di Bali mainnya lalu di Bantul juga di sini ada Persi eh, apa Barito Putra dan Trans Nusantara gitu sedangkan Persib sepertinya ya masih harus nego ke Jalak Harupat sampai akhir Maret gitu ya jadi setelah melawan Persija di GBLA baru Persib ya meninggalkan GBLA lah kemungkinan gejala harupat gitu ya teman-teman baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya wassalamualaikum boboto salam dunia